Oke, kita akan unboxing paket ya. Nah, di sini ada paket tab dan snai ya. Tab dan snai 40 piece. Di sini banyak sekali ukurannya. Kita langsung saja buka untuk paketnya. Ya, ini dia tampilan dari paket tab dan snai dari merek Take Hero. Oke, kita buka dulu selasinya di sini. Oke. Ya, ini dia Take Hero. Ya. Kemudian di sini ada handle-nya. Oke, kita buka. Ya. Oke, dan ini dia. Di sini ada handle dari snai, kemudian handle untuk tab, dan ini ada semacam untuk mengukur dari derat ataupun ulir ya, ulir baut. Kemudian ada snai sesuai dengan ukurannya masing-masing. Kemudian di sini ada obeng min, dan ini ada tab ya, ini yang biasa kita kenal dengan sebutan tab ya kalau di bengkel. Ya, banyak sekali ukuran dari tabnya ini, dari ukuran 7, ukuran 8, ya lengkap. Oke, kita akan langsung saja untuk mengecek isinya. Ya, kita buka. Ya, ini dia ada tab ya, ukuran 3x0,5. Nah, ini seperti ini. Ini ukurannya sangat kecil sekali ya. Nah, ini dengan berbagai macam ukuran. Kemudian di sini ada snai. Nah, kita lihat dulu yang ini. Ya, ini dia snai. Permerek Take Hero. Dan snai ini biasanya dikombinasikan dengan handle-nya. Dengan handle-nya ini. Dikombinasikan. Di sini ada gagangnya. Ya, ada gagang yang disambung kiri kanan ya, jadi bisa dicopot. Kemudian ini untuk melonggarkan ya. Di sini kan ada pengunci ya. Ada pengunci, nah, di
sini ada pengunci. Jadi untuk, nah di sini kan ada obeng ya. Nah, untuk obeng ini, nah yang ini ya, ini fungsinya untuk mengencangkan atau mengendorkan dari handle senai. Nah ini, jadi kita bisa kendorkan menggunakan obeng min yang sudah disediakan ya. Nah seperti ini. Ada bautnya dan ini kesini ya, mengganjal dari si senai. Oke, kita akan coba untuk mengganti si senai ini ya. Kita longgarkan kemudian ini dicabut. Nah seperti ini, senainya bisa kita ganti dengan ukuran yang lain sesuai dengan kebutuhan. Nah seperti ini, dan ditempatkan untuk bagian coakannya. Nah ini coakannya berarti harus masuk ke sini. Nah seperti ini, masuk. Nah seperti ini ya, coakannya. Nah ini coakannya, coakan bautnya harus masuk. Nah di sini lalu di dratnya. Nah, ini kan mendorong ya. Nah mendorong. Nah ini jadi mengunci. Jadi nantinya jika ada semacam baut, itu kita bisa drat ulang menggunakan senai. Jadi senai ini berfungsi untuk membuat drat bagian luar ya. Drat bagian luar, ya. Jadi bagian sini yang digunakannya. Jika ukuran si bautnya besar, maka kita harus mengganti senai dengan ukuran yang lebih besar lagi ya. Misalkan seperti ini. Nah ini ukuran yang lebih besar. Nah ini bagian coakannya, kita tempatkan di sini. Kemudian di baut. Ya, seperti ini. Jadi, untuk senai ini berfungsi untuk membuat drat bagian luar ya. Kita ambil contoh saja, misalkan ini sebuah drat baut, kemudian drat bautnya atau ulirnya sudah rusak, maka kita bisa menggunakan senai ini untuk membuat drat baru atau memperbaiki drat yang sudah rusak. Jadi nantinya bisa dimasukkan sini dan diputar ya. Ya, diputar. Oke. Dan untuk harga dari senai ini itu kurang lebih sekitar 300 ya, 300.000 untuk harga online ya. Nah ini adalah handle untuk senai. Kita bautkan kembali. Dan kita simpan. Ya, selanjutnya untuk yang kedua di sini ada handle tap. Nah, ini ada handle tap. Nah, di sini ada
Untuk pendorong ya, contohnya misalkan yang saya ambil yang ini yang lebih besar. Ya, ini adalah tab dengan ukuran yang besar, dan untuk menggunakannya berarti kita tinggal memasukkan saja. Ini dah. Ini yang ketinggalan. Nah, ini dia untuk sambungannya. Ini kita masukkan ke sini. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini diputar ya. Sampai masuk ke bagian ini ya. Ini kan ada dratnya. Dan untuk si tab ini kita posisikan di bagian ujung seperti ini. Nah, seperti ini posisinya. Tapi kita bautkan dulu agar lebih mudah. Ya. Ini untuk membautkannya ke sebelah kiri, dia untuk mencangkannya, dan ini untuk melonggarkannya. Jadi untuk menekan dan menariknya disesuaikan antara kiri dan kanan ya handle-nya. Kita masukkan sini, kemudian ini ditekan ya atau didorong. Oke, sudah kita dorong. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah kencang. Jadi ini untuk penguncinya. Dan seperti ini ya penampakannya. Dan jika kita lihat di sini untuk bagian ujung-ujungnya ya. Nah, di bagian ujung-ujungnya diperhatikan sebelum menggunakan alat tab ini ya, agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan seperti ini. Jadi nantinya untuk lubang yang belum ada dratnya atau memperbaiki drat itu bisa menggunakan tab ya, yang dikombinasikan dengan handle tab ini. Dan untuk membukanya kita tinggal putarkan saja, diputarkan, kemudian ditarik, dan ini kita bisa simpan ulang. Nah, seperti ini. Dan ini tabnya kita simpan kembali. Oke, ini adalah paket ya, tab dan snake merek Take Hero. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.